wabarakatuh. Saya Dr. Haji Subhan Abdullah Ajim, LCMA, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Mataram dan juga Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan minal aidin wal faidin wal maqbulin, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita menghimbau untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya dan seluruh umat Islam agar bisa menghadirkan rasa kefitrian di dalam hari raya ini dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak ngebut di jalan raya dan juga tidak membunyikan petasan yang akan mengganggu orang lain. Sekiranya bermudik, maka utamakan keselamatan untuk kenyamanan kita dalam berbaran tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan dan keamanan kepada kita di dunia dan akhirat. Nasrum minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.